Abductor Virgin adalah sebuah alat yang dibuat oleh Rikard, sang raja pemfitnah. Alat ini digunakan untuk penyelidikannya, tetapi menjadi sanksi oleh The Golden Order. Kemudian alat ini digunakan untuk menyiksa, menculik, dan menimbulkan fitnah. Abductor Virgin mempunyai struktur terbuat dari besi, dengan kemiripan seperti wanita suci yang memeluk bayi kecil, dan beberapa lilitan ular di bagian atas tubuhnya. Bagian tubuh bawah atau gaun Abductor Virgin juga mempunyai sepasang pintu yang memperlihatkan ruangan kosong dengan asap merah, dan beberapa gulungan ular besi yang mengikat bagian tengah badannya. Rikard membuat alat ini dengan gambaran sang ibu kandung, Ratu Renala, sebagai bagian dari Oedipus Kompleks yang dia miliki. Dan kalian bisa menemukan alat ini di banyak tempat, seperti Karya Manor, Raya Lucaria, Redman Castle, dan Volcano Manor, di mana lokasi tersebut adalah tempat keluarga Rikard berada. Kalian tahu ular di dalam gaun yang digunakan Abductor Virgin untuk menculik sang Tarnish? Sebetulnya itu adalah penggambaran dari bagian organ reproduksi wanita, tepatnya, ovarium. Dikarenakan musim satu ini mempunyai tema dan nama Virgin, jadi tidak heran dengan penggambaran tersebut. Dan organ ovarium bisa ditemukan di dalam